Kerajaan tidak boleh meletakkan faktor jangkitan COVID-19 sebagai alasan untuk menutup semula aktiviti ekonomi khususnya dengan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP seperti yang dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Pertubuhan Keselamatan Pekerja Perkeso, Prof Madya Yusof Saari berkata, sebaliknya amalan kehidupan normal baru khususnya membiasakan diri dengan virus itu perlu diterapkan dalam masyarakat. Katanya menutup aktiviti susulan pelaksanaan PKP yang ketat bukanlah langkah penyelesaian menyeluruh dalam membendung penularan jangkitan virus itu. Tidak boleh lagi bertarik tali ataupun terlalu meletakkan COVID-19 ini sebagai satu perkara yang menyebabkan kita tidak boleh bergerak ke depan. Ya. Jadi kita perlu hidup dengan dia dan kita perlu laksanakan keadaan ekonomi itu seperti biasa ataupun kita mengambil langkah-langkah yang lebih precaution dengan melakukan sesuatu untuk memastikan ekonomi itu kelangsungan ekonomi itu terus wujud, ya, kerana saya tidak nampak satu kad penyelesaian yang lebih konklusif kat sini kerana penutupan juga tidak hilang juga akan memberi impak yang sangat besar pada ekonomi itu sendiri, dan penutupan itu juga sebenarnya tidak juga menjanjikan yang kita boleh kawal sepenuhnya COVID-19 ini. Sebelum ini, Dewan Perniagaan dan Industri Kesatuan Eropah EU Malaysia Eurocharm Malaysia berkata PKP penuh, iaitu dengan menutup hampir kesemua aktiviti ekonomi, akan dilaksanakan sekiranya kes penularan COVID-19 gagal dikawal menjelang 4 Februari depan. Dalam pada itu, Yusof berkata kerajaan diminta mencari titik keseimbangan bagi menyelesaikan isu kesihatan dan ekonomi. Kita mengambil pendekatan melaksanakan PKP seperti PKP 1.0 iaitu seperti mana yang berlaku pada Mac 2020. Saya kira ini keadaan yang akan memberi impak yang besar kepada ekonomi negara, dan mungkin kerajaan memerlukan dana yang lagi besar untuk menyuntik kepada sektor ekonomi tersebut, dan juga kita akan mungkin akan dapat melihat keadaan yang lebih ribut, ya, keadaan yang lebih gawat kepada ekonomi rakyat.